Rupiah kompor gas mati tuntas. Rupiah kompor gas mati beres. Sangat mudah, Bang. Ini mereknya Miyako. Mereknya Miyako, oke. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Netatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kompor gas mati, Bang. Mengatasi kompor gas yang mati total. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Nah, tuh mati. Jadi, apa, Bang, yang buat nyemburnya doang hidup, Bang? Ya. Yang buat nyemburnya doang hidup nih, tapi kalau yang buat api gedenya dia nggak hidup. Nah, tuh, yang nyemburnya mah hidup. Tapi api gedenya nggak hidup. Ini juga bisa dipastikan, ini juga bisa dialami oleh kompor gas yang apinya kecil. Kalau kompor gas Anda apinya kecil, juga bisa seperti ini keluhannya ya. Nih. Jadi apinya nggak gede, Bang. Ya. Pertama kali, kalau ketemu dengan kasus kompor gas yang apinya nggak mau nyala ya, atau api kecil, nih, buka dulu gasnya, dapat? Ya. Buka gasnya aja, Der. Nah. Kemudian apa nih kita buka nih, Bang? Ini kompor gas api kecil, kompor gas apinya nggak mau nyala. Nih, ini ada tombol, dapat? Ya. Masukkan seperti ini, tangannya. Masukkan tangan satu di sini, tangan dua di sini. Kemudian songkel. Nah, dapat? Ya. Songkel aja, Der. Kemudian teman-teman dibukainya nih, Bang. Apa nih, Bang? Mawarnya, Bang. Dapat? Ya. Mawarnya buka nih. Nah, jeder buka. Kemudian apa teman-teman tinggal dibukainya, Bang? Pernya ini, teman nih. Per yang buat ngunci si leher kompornya nih. Habis itu apa, tarik lehernya. Tarik ke atas. Tet 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 seperti ini. Nah, tarik jeder. Tarik dah. Tet 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 seperti ini. Nah, nih. Kita buka baut ini, teman nih. Di sini ada baut satu, baut dua, dapat? Ya. Baut satu, baut dua, gini kita buka dua baut ini. Kemudian apa? Ini tinggal kita dorong ke dalam, Bang. Dorong. Satu, dua, tiga, dorong. Satu, dua, tiga, dorong. Nah, tuh. Nah, ini yang akan kita operasi. Mesinnya ini akan kita operasi. Tapi operasinya sangat gampang kok. Jadi jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Ini ilmu Rupiah, Bang. Ya. Ilmu Rupiah akan saya bongkar buat Anda nih. Teman-teman fokus ke barang ini nih. Nah nih, dapat? Ya. Ini teman-teman tinggal dilepas. Barang ini tinggal dilepas dengan menggunakan tang biasa. Nah, pakai tang ya. Pakai tang, fokus ke sini ya teman-teman. Tinggal dilepas kayak gini. Diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam ya. Tuh. Nah, kelihatan putarannya? Ya. Tuh. Oke. Nah, buka terus, jeder. Nah, terus buka jeder. Jeder. Nah, barang ini yang dinamakan adalah spuyer. Tugas kita apa, Mas Andre? Tugas kita gampang banget, tinggal ditusukin aja di sini nih. Ini ada lubang, dapat? Ya. Lubang ini kotor, kita tusukin lubang ini dengan menggunakan sikat gigi. Jarum pentul. Kita bermodalkan jarum pentul atau bermodalkan 0 rupiah ya. Jarum pentulnya ini Anda bisa minjem ke istri Anda yang pakai kerudung atau jarum jahit yang istri Anda tukang jahit. Nih, dapat? Ya. Habis itu apa nih, kita tinggal tusuk-tusuk, teman-teman nih. Dapat? Ya. Ini kita tinggal tusuk-tusuk. Kotoran ini tusuk-tusuk. Nah, oke. Okay. Berapa nih, Bang? 1400. 1400, silakan bantu di share dan berikan jempol agar apa, agar semakin banyak lagi orang bisa belajar, dan di komen 0 rupiah sebaik-baiknya ya, komen 0 rupiah sebanyak-banyaknya, biar apa, biar kompor Anda nggak usah beli sekali seumur hidup, Bang. Ya. Sekali beli kompor seumur hidup nggak rusak-rusak. Nah, tuh kotornya, Bang, ya. Ini gas yang sudah LPG kan kotor itu, Bang, gas LPG. Nah, jadi dia kotorannya ngumpul di sini, temen nih. Nah, oke. Okay. Atau Anda suka masak-masak pakai minyak, tapi minyaknya pada jatuh di sini karena Anda nggak ngebersihin, Bang. Ya. Lama-lama numpuk. Ini kita tinggal tusuk-tusuk aja, teman nih. Jangan sampai rapet ya lubang ini, harus bolong dia. Nggak boleh rapet. Nah, ini lubangnya, teman-teman nih. Nah, tuh kelihatan nggak jarumnya keluar? Nih, jarumnya nggak kelihatan ya? Ya. Kelihatan? Kelihatan. Tuh, jarum saya no, keluar masuk. Ini pertanda bahwa ini lubangnya udah enak. Tadinya mah kagak bisa masuk, Bang. Ya. Tadinya mampet nih. Nah, tuh lubangnya udah masuk tuh. Oke, pertanda ini udah mantap nih, udah aman. Habis itu apa, Mas Andre? Habis itu udah, Anda bisa pasang lagi seperti semula. Nah.
kita pasang lagi sampai semua. Nah, tahu aja der. Pasang bautnya yang tadi, baut tombolnya ini ada pasang. Nah, oke, okay, udah dipasang. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang ininya nih. Apa nih, Bang? Lehernya nih kita pasang. Nih lehernya pasang. Lubang tengah ini ya, lubang tengah ini masuknya ke congor ini nih. Dapat? Ya. Nih ke congor ini nih. Nah, ini ke congor ini nih. Lubang tengah ini masuknya ke congor itu tuh, congor. Ya, congor yang nongol itu, bolongan itu. Tekan. Nah, kayak gini dapat? Ya. Nah, ini udah aman. Habis itu kita pasang spinnya, Bang. Ya. Oke, udah kencang. Selanjutnya kita tinggal pasang tombolnya. Nah, tombolnya juga ada coakannya nih. Coakan ini masuknya ke sini nih, teman-teman. Atau ini. Ada titik di sini, titiknya ini harus kayak gini. Nah, titik ini harus kayak gini nih. Dapat? Ya. Berapa orang, Bang? 1.600. 1.600, silakan komen 0 rupiah sebaik-baiknya. Ya. Silakan komen 0 rupiah sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar semakin lagi orang yang bisa hemat. Udah? Ya. Nah, udah. Habis itu kita pasang ini, Bang. Mawarnya pasang. Dapat? Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pasang mawarnya aja, Der. Oke. Nah, habis itu kita nyalain, Bang. 1, 2, 3, nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh, nyala, Bang. Kenapa, Bang, nyala, Bang? Nah, tuh, nyala, Bang, ya? Ya. Nah, alhamdulillah, teman-teman. Nih, 1, 2, 3. Nah, tuh, udah nyala, ya? Nah. Oke, okay. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah kompor gas mati tuntas, 0 rupiah kompor gas mati beres. Sangat mudah, Bang. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.